Apa hukum wanita mencabut bulu kening? Ada dah. Ha. Jadi janganlah. Yang buat-buat dah, biasalah dah kita silap. Tak ada orang tak buat silap dah. Ha. Jadi yang tak bolehnya, cukur botok, lepas tu buat dengan color pulak. Nampak? Ha. Itu tak boleh. Yang kedua, cukur tinggal halus je. Nah, ada lagi bulu kening tapi tinggal halus. Ini dilarang syarak. Jadi yang bolehnya andam sahaja. Jangan tinggal halu. Nak, bak ada gerak puan bulu kening dia tak tutup hala macam air terjung. Orang terawa kali. Dia pun beki, hak tu dibenarkan syarak. Nah, tu dua saja. Ini tanpa khilaf. Kerana nas nyata. La'anallahu namisat wal mutanammisat. Allah laknat perempuan yang cukur kening dan yang tukang suruh cukur, yang buka salon dan sebagainya. Neh, ha, jadi yang buat salah tak ada masalah. Kita ni orang dosa banyak belaka. Nak betulkan kesilapan. Nak, ha. Bak kita nak lawa kan? Nak lawa kadang-kadang silap jadi dak lawa. Ramai orang dia beli kereta dia buat pergi dekat apa benda sunway apa semua, tukar body kit, tukar facelift dan sebagainya. Dia nak suruh lawa. Bila siap dak lawa. Mana dia silap. Nampak tak? Ha, dak sabar dengan kereta dia. Facelift tu untuk Porsche, dia body kenari. Ridak masuk. Neh, ha, jadi perempuan memang nak lawa tapi jangan sampai dak lawa. Jadi kalau melanggar hukum syarak, garanti tidak lawa.